petaka pemilu serentak 2019. Ines Nabila tak menyangka akan kehilangan ayahnya, Rudi Mulia Prabowo, secara mendadak. Rudi adalah ketua kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS di tempat pemungutan suara 009, Kelurahan Pisangan Baru, Matraman, Jakarta Timur. Pria berusia 56 tahun tersebut meninggal 5 hari setelah mengurusi pemilu 2019. Dikenal sebagai pribadi yang bertanggung jawab, ia bekerja maksimal di hari pencoblosan 17 April 2019. Bahkan ia tak tidur hingga mengantarkan kotak TPS ke kantor kecamatan keesokan paginya. Ibunya juga histeris. Kan ibunya datang ke sini pakai kursi roda. Ibunya histeris sampai sekarang tuh masih histeris. Waktu apa penghitungan suara presiden? Dia sempat pegangan kotak suara, terus dia ngomong, aduh ini saya nggak kuat gitu. Dia minta tukeran. Ini jam satu kayak penghitungan suara presiden tuh satu siang. Oh siang? Maaf, penghitungan suara di tanggal iya. Setelah hari itu, Rudi beraktivitas seperti biasa, mengunjungi rumah adiknya untuk merawat ibunya yang sudah lanjut usia. Hingga Senin siang, ia mulai merasa tak enak badan dan pulang ke rumah lebih cepat. Awalnya saya pikir waktu papa saya meninggal itu kan muntah. Awalnya saya pikir cuma masuk angin kali, karena kan angin malam dia begadang. Tapi nggak tahu nih ya, gimana ya? Pas jenazah datang, bajunya diputar, gini biru, badannya biru, tangannya biru. Kata orang yang melayat bilangnya, ini mah jantung. Honor yang segitu kayaknya ya Allah nggak sesuai banget gitu sama capeknya. Honor dia 550 dipotong 30.000 untuk pajak, jadi cuma terima 520, tapi dengan kerjaannya yang segitu capeknya kayaknya berhenti di papa saya aja, jangan sampai ke depannya ada lagi korban kayak papa saya. Sang istri, Sukaisih, sangat kehilangan sosok Rudi yang merupakan andalan keluarga besar. Malam pencoblosan, dia pulang jam 12, dia sampai setengah 2, dia masih melek gitu kan, mungkin dia tegang gitu kan. Cuma kabarnya nanti ujungnya ya, itu dia setengah 2 dia baru tidur. Malam itu, besok bangun saya jam 5. Setelah jam 12, kotak itu dipindahin ke kaki dia. Taruh sini kotaknya. Gak apa-apa, sini kan masih ada juga. Taruh sini dekat kaki saya. Takut ada kecurangan. Dia video call. Diarahin ke kotak suara. Gitu. Tolong arahin ke kotak suara. Saya mau buat lagi sini. Terus selesai jam 4. Terus dia bongkar tenda. Jam 5 dia bawa kotak suara ke kecamatan. Sampai mau panitianya bilang, Pak, biar saya yang bawa karena Bapak sudah kelihatan renang. Waktu itu juga waktu dia ngumumin pilpres tuh, dia udah sempat goyang gitu kan. Tolong gantiin saya. Ternyata dingin kan, kira-kira masuk angin kali, namanya kipas angin kan gede-gede, bukan jauh besar gitu kan. Saya keringan, terus ke rumah ibunya. Itu pas hari Senin pagi di rumah ibunya, jam 11 dia udah pulang. Saya tanya kalau udah pulang, Pak, kepala keliangan, minum obat dulu kan. Obat apa yang minum saya nggak tahu. Sampai segitunya Bapak, katanya dia bilang, kok saya udah kerja keras, kematian istilahnya gitu, kok masih minum anak kecurangan. Makanya saya kehilangan banget dia, dia
suami yang tegas, membawa, memfasilitasi, bisa dibuat sharing sampai adik kalau saya juga masa kehilangan. Itu adik saya nangis, nangis sedihnya waktu di pemakaman. Aduh, nggak ada lagi nih sosok yang bisa kita bisa buat sharing, dapat. Tak hanya Ines dan Sukaisi, orang-orang yang dekat dengan Rudi pun merasa kehilangan sosok pengayom. Sebenarnya orang tua ya sebetul, seluruhnya sama adik-adiknya, tempat kita curhat. Sekarang ada lagi tempat sama pengayom. Dia orangnya mau ngomong sama adiknya. Selalu sayang adik-adiknya. Selalu bisa ngasih. Aku kalau udah curhat, dia ngasih anggapan yang baik, kasih pandangan yang baik tadi adiknya. Itu ya, saya lupa. Karena saya kehilangan banget. Saya meninggalnya mendadak ya. Tanpa sakit, tanpa apa. Dia beri kita tuh rasa berat. Walaupun ini takdir ya, kita mesti ikhlas. Terima Allah menjalani dirimu. Di rumahku masih ada apa-apa, dia yang tinggal. Tidak ada apa-apa, seperti apapun dia yang nangani. Kita kehilangan banget. Selain Rudi, warga Bekasi Abdul Rohim juga meninggal dunia karena kelelahan pasca pemilu. Ia sempat dilarikan ke rumah sakit daerah dan mendapat perawatan intensif. Terasanya hari Jumat langsung. Sesak nafasnya, terus kakinya bengkak. Sempat diperiksa-periksa dulu di Mas Mitra. Pas bilang ada jantungnya lemah, dia harus masuk ruang ICU gitu. Oh gitu. Di sini nggak ada. Terus dirujuk ke sana. Pas Seninnya tuh, Senin siang terakhir tuh dia bilang sesak napasnya karena kayak ngedrop gitu. Sesak napasnya, bilang nggak boleh banyak bicara karena dadanya sakit katanya. Bilang langsung mau tidur dulu ah katanya gitu. Langsung sampai kemarin. Pas udah kelihatan. Kan sempat kempes tuh kakinya. Terus karena bekas impusan juga lari ke tangan, pada bengkaknya. Gantilah impusan ke kaki. Kan karena susah nyari urat nadinya gitu ya buat impusan juga dapat. Nah, pas kemarin pas udah dokter bilang enggak ada kan kemarin ini udah kelihatan gitu. Mas Nun menyebutkan bahwa beban kerja sebagai petugas KPPS di TPS 042 Jati Bening Bekasi memang berat. Apalagi jika dibandingkan dengan keseharian Abdul yang tak banyak beraktivitas, yaitu sebagai pengantar jemput anak tetangga. Sepupu Mas Nun, Noneng, yang juga merupakan petugas KPPS di area tersebut, menceritakan bagaimana letihnya saat hari pencoblosan. Ya kalau dibilang kelalaian pasti ya, karena dia dadakan semua, otomatis kan tenaga kita nggak fit, nggak apa,
pas dikasih kerjaan begini langsung kan kayak dihantam aja itu tenaga semua. Pulangnya juga malam terus berarti semenjak jadi dari pulang. Oh. Jadi enggak ada istilah istirahat dulu pergi enggak ada. Jadi semua standby tempat. Makan juga namanya udah begitu ya jadi kurang nafsu aja gitu kan. Oh, gitu. Karena saking kerjaan banyak banget. Bahkan hampir 2 minggu setelah hari pencoblosan, gejala kelelahan masih dirasakan. Itulah yang dialami Suhadi, petugas keamanan TPS yang bertugas dengan Rudi. Kan lebih dari 24 jam ini kerjanya saya bilang. Sekarang sampai hari Kamis pagi ya Bapak ya? Ikut ngantar ke kecamatan? Kecamatan ngantar kotak saya bawa. Masih kerasa efek capeknya? Masih capek, badan. Ya, Pak, ya. Tapi Bapak banyak istirahat berarti? Saya istirahat aja begini aja. Kadang-kadang saya paling lebih rasa ya lemes badan kayak stamina naik saya kurang. Puskesmas ini jadi apa sih ya sekarang jadi apa naik ke atas semua barang saya kan cepat kenapa agak mengurang saya sampai sekarang ya sampai iya ini suatu waktu saya mau periksa puskesmas ini. Secara medis meninggal karena kelelahan bisa terjadi karena berbagai faktor seperti kondisi tubuh, usia, hingga tekanan psikis. Ya, pertama, ketika orang mengalami kelelahan ya, artinya tadi pekerjaan luar biasa, tanpa mengenal waktu, tidak ada istirahat, maka berbagai hal bisa terjadi. Nah, kalau kita lihat apa yang terjadi, itu mesti dilihat dulu, apakah dia ada penyakit-penyakit kronis nggak sebelumnya. Jadi, kejadian-kejadian, hal-hal yang mendadak itu sebenarnya tidak ada masalah, pasien itu tidak ada masalah dengan kondisi kesehatannya. Dengan meningkatnya usia, berbagai penyakit akan lebih banyak dibandingkan orang dengan usia di bawah 40 tahun. Dan risiko itu akan timbul atau kambuh dia ketika mendapat suatu stres yang berat. Stres fisik sudah pasti karena dia tadi 24 jam mungkin melek terus gitu. Kemudian yang kedua stres psikis sudah pasti. Tidak kurang tidur menjadi stres sih. Pikiran mungkin juga banyak orang yang menjadi saksi bekerja dalam keadaan tidak tenang dijagain itu juga menambah lagi stres. Jadi kumulatif antara stres fisik dan psikis ini akan tadi timbulnya berbagai macam penyakit. Petugas pada saat pemilu kan dia sering terus menerus dia nulis tuh daftar lagi orang daftar lagi. Kalaupun toh dia dibagi-bagi tugasnya. Ketika dia bagian yang memang memberikan penerangan, dia menerangkan terus. Bagian dia bagian pendaftaran kan terus. Nah, penghitungan juga begitu. Bagian dia menghitung, dia akan menghitung terus. Kan tidak akan selesai hitung ini, apa namanya, proses penghitungan tersebut kan. Dia nggak bisa break lah gitu. Ketika dia itu memaksa untuk terus berkonsentrasi, itu menguras fisik dan psikisnya. Pasien kelelahan itu tidak menyebabkan sakit jantung, tapi orang yang memang punya masalah sakit jantungnya akan kabur dan kelelahan. Serangan jantung itu bisa dia nyeri ulu hati hebat, dan sebenarnya itu memang bagian dari serangan jantung. Kadang-kadang nyeri ulu hati hebat sampai dia mendingung muntah. Padahal nyeri ulu hati ini adalah karena dia sedang mengalami serangan jantung yang kebetulan posisinya itu mungkin di bagian bawah dari jantung. Itu kan lebam-lebam itu kan bisa aja karena memang proses artinya sudah ada proses kematian, ya kan, darah berjalan. Jadi atau bisa juga karena hipoksia, jadi karena memang di detik-detik terakhir sebelum kematian itu dia kekurangan oksigen. Ini bisa terjadi karena serangan jantung misalnya, atau dia mengalami pecah pembuluh darah di otak misalnya, sehingga terjadi. Jadi keadaan-keadaan yang terjadinya hipoksia sesaat itu bisa aja terjadi. Dalam hal ini dokter atau tugas kesehatan kurang dilibatkan. Jadi mestinya juga fair lah dalam proses seperti ini juga dokter dilibatkan. Ya kan, puskesmas misalnya begitu. Jadi keterlibatan tenaga kesehatan itu penting. Dan kemudian juga
perlunya tadi adanya ya memang di lembaga-lembaga ada poliklinik dan di para poliklinik itulah makanya dokter juga diberi kesempatan untuk mengedukasi karyawan-karyawan bagaimana nih agar dia jangan sampai mengalami kelelahan gitu. Jadi ini memang menjadi hal yang harus kita evaluasi apakah memang itu terus bisa dipertahankan dengan mengabaikan kepentingan istirahat para petugas karena secara normal orang itu 8 jam kerja keras, 8 jam kerja ringan, 8 jam untuk istirahat dan 6 jam itu tidur. Rudi dan Abdul adalah dua contoh dari dampak pemilu serentak 2019. Pihak Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Bekasi menganggap bahwa pemilu yang digadang-gadang sebagai pemilu terbesar sedunia ini kurang matang secara teknis di lapangan dan tidak manusiawi. Dari regulasinya memang mereka bekerja tanpa ada jeda. Jam 7 pagi di hari H itu sampai penghitungan suara tidak boleh ada jeda. Oh. Padahal sehari sebelumnya mereka juga sudah bekerja menyiapkan TPS, mengambil logistik ya kotak suara di kelurahan dan beberapa hari sebelumnya juga sudah melakukan penulisan form C6 mendistribusikannya kepada warga. Maraton memang pekerjaan mereka itu puncaknya pada hari H sampai selesai penghitungan suara di TPS tidak boleh ada jeda. Yang tidak diperhitungkan adalah beban kerjanya ternyata walaupun hanya dengan penambahan satu kotak. Nah, ini kan sama sebenarnya dengan pemilu 2014 ya. Itu 4 kotak, hanya nambah 1 kotak tapi ternyata efeknya luar biasa. Ya memang harus dirubah undang-undangnya sih karena ini kan dasar hukum utamanya kan itu. Undang-undang ya untuk pelaksanaan pemilu 2019 ini memang harus dirubah supaya kedepannya lebih memanusiakan para penyelenggara. Karena jujur saja kami-kami yang di grassroots ini yang berhadap langsung dengan pemilih sebenarnya justru yang paling menanggung beban kerja yang paling berat. Barangkali diatur bagaimana supaya tidak sekaligus semuanya dilaksanakan dalam satu waktu. Jadi tidak manusiawi bagi petugas di lapangan dengan sistem yang sekarang ini. Dan itu sudah terbukti memakan korban. Setali Tiga Uang, Ketua KPU Kota Jakarta Timur, Wage Wardana, juga menyayangkan adanya korban jiwa sebagai dampak dari pemilu 2019. Efektivitas pemilihan serentak ini, menurut Bapak gimana? Saya sih semalam juga, bahkan kemarin di warga kota juga diwawancara. Saya sih karena kami bijak ini untuk dievaluasi kedepannya. Pemilihan serentak ini kan rata-rata di Jakarta memakan waktu sampai subuh, rata-rata. Bahkan di beberapa tempat sampai tadi saya bilang sampai jam 4 sore dan mengakibatkan kelelahan, sakit dan akhirnya dan jamnya. Kalau saya sih ke depannya mungkin berharap menjadi evaluasi saja kalau pihak-pihak yang punya kewenangan kekuasaan untuk memutuskan ini. Banyaknya nyawa yang terenggut dalam momen Pesta Rakyat 2019 ini tentu menjadi pelajaran besar bagi pemerintah. Pemilu serentak memang efektif dan efisien secara politik, tetapi tidak secara sosial.